Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Orlando Reski. Belakangan ini banyak pengguna WhatsApp yang melaporkan akunnya dibobol atau diretas oleh orang yang tak bertanggung jawab. Kalian tidak ingin kan WhatsApp kalian dibobol oleh orang yang tak bertanggung jawab? Agar akun kalian aman dari pembobolan, sebenarnya WhatsApp telah menyediakan sistem keamanan verifikasi dua langkah. Saya yakin banyak di antara kalian yang belum tahu akan fitur keamanan yang satu ini. Fitur keamanan satu ini memberikan keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna memasukkan PIN 6 digit saat mengatur ulang dan memverifikasi akun WhatsApp kalian. Jadi, dengan kata lain, di saat kalian ingin mengatur ulang WhatsApp kalian di HP yang lain, kalian harus memasukkan PIN 6 digit tersebut. Ataupun ada orang lain yang ingin membobol WhatsApp kalian, membuka WhatsApp kalian di HP yang lain yang berbeda, dia harus masukkan PIN 6 digit. Kalau kalian aktifkan verifikasi dua langkah ini, mau tahu caranya seperti apa? Silakan kalian buka WhatsApp. Lalu ke pojok kanan atas yang titik 3 ini. Pergi ke setelan. Lalu ke bagian akun. Lalu pilih verifikasi dua langkah. Kalau sudah, kalian bisa baca di sini. Untuk keamanan tambahan, aktifkan verifikasi dua langkah yang akan meminta PIN ketika nomor telepon Anda didaftarkan lagi dengan WhatsApp. Jadi saat ada orang yang ingin menggunakan nomor kalian, dia harus masukkan PIN 6 digit yang akan kalian masukkan di verifikasi dua langkah kali ini. Kalau kalian ingin aktifkan, silakan klik aktifkan. Kalian masukkan PIN-nya. Ini PIN kalau bisa yang kalian paling ingat. Contoh, saya contohkan saja, saya masukkan 123456. Oke, konfirmasi PIN ulang 123456. Nah, ini ada email. Tambahkan alamat email ke akun Anda yang akan digunakan untuk menyetel ulang PIN jika kalian lupa, dan untuk melindungi akun Anda. Ini bisa kalian lewati, tapi saya sarankan kalian masukkan alamat email kalian. Siapa tahu kalian lupa akan PIN kalian ya. Contoh, saya masukkan. Ini contoh saja ya. Kalau sudah, kalian klik lanjut. Kalian konfirmasi ulang alamat email kalian. Dan kalian klik simpan. Dan selesai. Verifikasi dua langkah telah diaktifkan. Tapi tenang saja teman-teman. Kalau kalian ingin menonaktifkannya kembali, silakan kalian nonaktifkan saja. Atau kalau kalian ingin mengubah PIN, silakan ubah PIN atau ubah alamat email, silakan kalian ubah alamat emailnya. Oke? Okay? Mari jaga akun WhatsApp teman-teman dari pembobolan. Walaupun sebenarnya siapa sih yang mau bobol akun WhatsApp kalian, tapi seenggaknya kalian menjaga, mengamankan akun WhatsApp kalian. Oke? Okay? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, silakan kalian like, komen juga di bawah saya membuatkan tutorial seperti apa. Dan jangan lupa klik subscribe. Karena dengan subscribe kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang. Saya Orlando Reski, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru.